my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hai semuanya, kembali lagi di channel Novel 330. Kali ini kita akan bermain Minecraft Survival yang sudah lama tidak kita mainkan. Kita lanjutkan seri survival kita, teman-teman. Ini ulah creeper tadi, teman-teman. Waktu sebelum pembukaan tiba-tiba creeper muncul. Kenapa ini tanah di atas? Creeper nggak pernah berhenti berulah. Oh ya, bisakah kau berada di depan apa itu cobblestone generatornya? Siapa tahu bekerja kalau kamu yang di depannya. Soalnya ini jadinya cuma batu biasa aja. Bekerja. Yeay, bekerja. Kerja cuy. Gak sengaja nyemplung dah. Mati dah aku. Ye, hujan. Kamu yang dapat. Ini kayaknya cuacanya harus kuganti dah. Inventoriku penuh. Aku akan menyimpannya. Oh ya, Dek, ingat diamondnya simpan juga. Aku akan ke tempat makanan untuk menyimpannya. Begitu banyak kulit di sini. Aku juga akan pergi ke alam karena aku dapat ini si teratai. Yep. Oke, aku siapkan diamond pickaxe di sini. Tunggu, aku lihat. Kita punya diamond, kita bisa buat diamond pickaxe lagi untukmu. Kita bisa bikin diamond pickaxe untukmu. Ya, siapa tahu kalau kamu perlu. Karena peralatan yang pertama-tama harus kita bikin kan pickaxe, karena pickaxe paling penting. Kenapa aku bilang paling penting? Karena tanpa pickaxe kita tidak bisa dapat barang berharga. Loh, mana pakai ekor? Ouch. Diamond.
Yeay, diamond lagi. Yang begitu, yang emas juga. Emas yang biasa, kalau emas yang di Nether bisa pakai pickaxe apapun. Iya. Iya, mana bisa kita dapat diamond kok kayak gitu. Redstone. Ayolah lapis lazuli, baiklah lapis lazuli sudah terlalu banyak. Enggak, bukan karena bisa keluarkan besi. Mati. Jangan pakai pickaxe deh itu yang ini. Dek yang pasir itu bisa lah, dek pakai pickaxe apapun. Batu. Yeay, emas. Cobblestone generatornya bekerja kalau ada kamu. Nyemplung terus dah, yang penting aku enggak kebakar. Diamond. Wow. Tapi kita belum ada dapat kuning. Kenapa dari tadi tidak ada dapat puing kuno? Kita butuh itu untuk bikin netherite. Memang langka. Lapis lazuli. Oh, bisa betul. Diamondnya nyemplung. Emas sangat berguna juga untuk bikin netherite batangan batu biasa. Redstone. Batu biasa. Itu kan namanya itu kuarsa. Diamond. Krikil. Waktu kamu bilang krikil, aku dengarnya wiki. Emas. Emerald. Kau lagi dapat emerald. Tidak, emerald. Ouch, emerald. Emeraldnya terbakar terus dah. Oke, saatnya pakai diamond pickaxe. Akhirnya muncul juga nih puing kuno. Lapis lazuli. Dek, bagaimana kita kamu tambah maju ke depan? Bukan begitu. Kita minggir dulu, aku akan taruh blok dulu. Dah, di situ biar enggak hilang barangnya kalau misalnya aku enggak dapat. Bagaimana aku yang nambang, kau yang ngambil.
apa? Diamond. Tunggu, diamondnya dapat nggak? Anggap aja dapat. Mungkin aku yang dapat. Puing kuno. Tunggu, salah epic X. Tunggu, puing kuno ini harus berdiri tepat di atasnya. Ini langka. Dapat kayaknya. Tunggu, aku nggak dapat. Inventoriku penuh, cuy. Nanti abis ini kita harus kosongin inventory nih. PX batu ku hancur. Oke aja lah PX diamond. Soalnya di sini nggak bisa dapatin besi. Puing kuno. Puing kuno, puing kuno, puing kuno. Kita butuh sekiranya 4 untuk bikin itu apa itu? Yang netherite. Lapis. Dapat. Oh, baiklah. Saatnya kita ngosongkan inventory. Oh iya, Dek. Saatnya taruh apa itu? Si puing kunonya di tanur tiup. Iya. Oke. Taruh-taruh. Diamond kita makin banyak. Iya. Iya, memang begitu. Tunggu, kamu dapatnya 2 ya? Itu anunya, puing kunonya. Bukan 3, berarti masih belum cukup tuh. Aku ambil. Aku jadiin blok untuk menghemat inventory. Wall ditaruh itu di alam. Aduh, bukan. Di mana ya waktu itu? Selatan, coba ya. Ya udahlah, taruh di alam aja. Seingatku sih di alam waktu itu, tapi entah kemana hilangnya semua wallnya. Bukankah karpet? Enggak semuanya loh yang kubikin. Jadi itu enggak semuanya. Entahlah, hilang. Oke, sudah. Sepertinya kita harus tidur dulu. Nanti creeper datang merusak rencana kita. Oh iya, aku akan membuatkan diamond pickaxe untukmu. Jangan disentuh-sentuh, bayi. Iya.
ya nanti bisa bikin lagi. Oh ya, Pet tuh harus pergi ke atap untuk anuin Anvil. Apa itu? Ya itu pancingan, bikin pancingan baru terus perbaikin dah. Atap! Bikin pancingan baru untuk memperbaiki pancingan lamamu. Jangan kamu lempar lagi, biar aja di situ. Iya. Kamu lempar ke sini lagi, dilempar. Kita ejek-ejek main. Di sini aku sudah bisa bikin ini cuy, plat dada. Iya. Enggak. Iyalah nanti HP ku rusak. Bisa sih batu, tapi pakai aja. Oh iya deh, kamu sudah ambil diamond pickaxe belum?
tempat barang-barang berharga, cuy. Emerald. Emerald lagi. Bisa Zui. Yeay, batu. Oke, saatnya kita oke deh, saatnya kita membakar puing kuno. Yang kau ambil atau aku yang dapat? Kau yang dapat. Ambil dulu anunya. Oh ya, lupa nyimpan sticknya kan. Sudah kamu ambil. Taruh di peti, terus aku nanti biar aku ambil nanti. Itu bukan kepingan itu, kepingan netherite. Taruh di sini. Empat kan, satu tambah kamu tadi. Iya, tiga punya aku, empat satu punya kamu. Taruh di sini karena buang takutnya nggak dapat. Oke, saatnya membuat batang logam netherite. Yeay, satu. Sudah di, ntar dulu, kita punya besi nggak di sini? Puyuh punya. Oke, kita ambil kayu juga untuk bikin. Taruh dulu. Oke, dah, ini saatnya membuat meja tempat. Yeay, meja tempat kan taruh di luar. Iya. Meja tempat. Jangan taruh di atas. Taruh aja di sini. Ya, semoga aja sih. Bukan creeper tapi enderman. Semoga aja si enderman tuh tidak pakai lift. Terserah aja, soalnya kan tuh gelembungnya nggak berfungsi. Oke, teman-teman, kita sudah punya nih plat dada netherite. Oke, kita enchant, teman-teman. Perlindungan ledakan. Perlindungan ledakan satu. Patahkan satu. Aku lupa ngambil lapis lazuli. Kalau mau enchant. La 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 la. Kita taruh-taruh. Kita taruh-taruh. Iya. Butuh jaring sama stick. Tiga jaring, dua stick. Tiga stick, dua jaring. Tiga stick dan dua jaring. Perbaiki, bukan enchant.
Itu beda lagi. Enchant itu memberinya sihir. Kenapa? Enggak kok, bagiku enggak sulit. Yeay, sudah ada enchantnya. Enchantnya itu tidak terpatahkan. Dua. Sticknya tiga. Oke, setelah ini mungkin aku akan mengakhiri videonya. Taruhin dulu, tapi mestinya buat lagi ini kayunya. Kamu pikir kayunya habis ya? Kalau senjata jarak habis ini, kita akan bikin celana, tapi untuk dulu awalnya. Taruh juga yang kuarsa. Dek, kuarsa nether itu ditaruhnya itu di peti nether itu di luar. Sekalianlah ngusung-ngusung inventory ya kan. Siapa yang menaruh batu pasir di tempat ore? Harusnya kamu ditaruh di tempat alam. Oke, saatnya mengakhiri videonya. Lalalala. Buat pancing. Oh ya, tidur dulu. Udah tidur dulu, teman-teman. Habis itu nanti kamu keluar untuk perbaiki. Sebelum itu jangan tinggalkan rumah dulu ya, aku akan penutupan supaya kamu bisa ikutan penutupan juga. Tunggu dulu, pakai armor dulu cuy biar keren. Dah semuanya, segitu dulu ya video saya untuk hari ini. Jangan lupa like kejedot, komen kejedot, dan subscribe kejedot. Nanti kalau kamu subscribe aku akan senang seperti ini. Yeay 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 yeay. Yeay yeay yeay. Yeay. Dah.